Kalau dibilang IKN proyek nasional, saya mohon maaf, ini mimpi ngelindurnya Jokowi. Ya, dan manfaatnya untuk percepatan perkembangan ekonomi di daerah kecil sekali, tapi anggarannya akan berlipat-lipat. Nah, dia cawe-cawe, sebetulnya bahasa sederhana pemaksaan kehendak Jokowi, ambisi melindur dia, jadi wajib, jadi ambisi calon presiden yang dia dukung. Istilahnya, proyek ini perencanaan yang nggak benar, financingnya bermasalah, penghuninya pun nanti sedikit, ya kan? Ini kan ngajak orang jatuh ke lumpur. Emang presiden yang baru siapapun mau gitu diajak jatuh ke lumpur. Yang bener aja loh. Iya kan? Tentu dia pengen legitimasi baru. Dia pengen support baru dari rakyat semuanya. Dan akan makin kelihatan bahwa proyek ini hanya mimpi ngelindurnya Jokowi. Ya, oleh karena itu perlu dibatalkan. Gak usah ribet-ribet dengan satu perpu aja. Selesai di barang, iya kan? Dan yang kedua, tapi kita harus percepat pembangunan daerah-daerah supaya pusat ekonomi itu menyebar ke luar Jawa, tidak hanya di Jakarta. Ya, jadi Mas Jokowi udahlah, wis, sampean itu udah kebablasan, jangan ngajak-ngajak orang masuk lumpur. Terima kasih.